Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Kreatif Channel. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, di edisi kita kali ini, O Kreatif Channel akan mengajak kita semua bertemu dengan salah satu tokoh penggiat fotografi tanah air, dan beliau sudah cukup lama berkecimpung di dunia fotografi tanah air. Mungkin sebagian juga dari teman-teman atau sahabat fotografi sudah cukup mengenal beliau ini. Dan siapakah yang akan kita undang ke O Creative Channel kita kali ini? Nah, edisi kita kali ini kita akan ketemu dengan Hendra Lesmana. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, kemarin saya dapat kabar kalau beliau sedang ada workshop fotografi di Bandung. Jadi hari ini saya akan mencoba menjumpai beliau, tentunya di sela-sela kesibukannya saya akan coba meminta waktunya sedikit mungkin untuk ngobrol, bercerita banyak hal lah mungkin tentang fotografi, khususnya untuk berbagi dengan sahabat O Kreatif semua. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk kita langsung ketemu saja dengan Opa Hendra Lesmana. Halo sahabat fotografi, sahabat O Kreatif Channel. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu penggiat fotografi di tanah air kita ini. Siapa lagi kalau bukan Opa Hendra Lesmana. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa bagi O Creative Channel. Bisa ngobrol santai lah ini ya Opa. Ngobrol santai dengan beliau. Dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ini juga menjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat fotografi semua. Yang mana mungkin saya yakin banyak dari kalangan fotografer yang sudah mengenal sosok Opa Hendra ini. Pertanyaan mendasar, Opa. Sebenarnya dari kapan sih seneng dunia fotografi ini gitu? Sampai ya saya mengenal Opa Hendra ini kan udah menjadi seseorang yang memang sangat-sangat apa ya, istilahnya sangat aktif tuh di dunia fotografi. Baik itu workshop fotografi, sebagai narasumber pembicara, apalagi kegiatan event-event, hunting dan fishing dan lain sebagainya. Opa, dari kapan sih sebenarnya menyenangi dunia fotografi ini gitu? Oke, aku kenal dunia fotografi dari tahun 83. Pada saat dimana dulu kita sempat main film, kamera roll dan negatif, sehingga dalam usia sekolah di SMA sendiri aku sudah coba masuk ke dunia hitam putih dengan ya kita punya kalau di sebelah tuh kamar gelap gitu, dan itu tantangannya sangat menarik bagaimana film dari nol terus ya kita cetak dengan alat seadanya, karena dulu memang perkembangan dunia seperti itu tuh masih pakai ya kamera-kamera jadul analog gitu, ya istilahnya analog, gitu ya. Bahkan dia viewfinder-nya kan ada di samping sini sehingga tertantang untuk semua fotografer tuh bagaimana meng-create sebuah komposisi dengan viewfinder yang tidak sejajar dengan DSLR. Jadi dari tahun 83-an ngoprek-ngoprek dan saya adalah salah satu fotografer yang memang memulainya dengan menekuni human interest gitu. Dengan budget yang sedikit, saya cuma punya beberapa dana untuk beli film, terus buat beli developer, buat beli fixer dan segala macamnya, bahan-bahan kimianya itu, bahkan kertas. Di situ memang benar-benar perjuangan seorang fotografer dibanding kalau zaman sekarang kita memori card kan gitu kan. Yang penting zaman sekarang dengan zaman dulu perbedaannya adalah bagaimana menggali ide dengan medium yang memang sudah sangat lengkap. Itu saya awalin dari sana. Ya, gitu. Berarti kan ya 80-an lah gitu ya, era 80-an di mana waktu itu Opa Hendra masih menggunakan kamera film gitu ya istilahnya. Ya. Dan kalau nggak salah pernah di media juga gitu ya Opa? Aku mengawalinya coba di kantor Berita Antara waktu itu bersama beberapa rekan lah untuk bagaimana sih akhirnya menciptakan foto-foto jurnalistik kan gitu, sehingga saya punya pedoman kalau Anda seorang fotografer ingin mendapatkan sesuatu yang memang mempunyai drama, mempunyai the art of touching, coba rajin-rajinlah dulu Anda hunting di luaran sehingga Anda akan bisa mendapatkan satu foto atau beberapa foto
dan dimanapun Anda ditempatkan, mau jadi foto model atau foto apapun, Anda sudah terbiasa dengan momen, Anda sudah terbiasa dengan cahaya seadanya, dan bahkan Anda dipaksa untuk menangkap gerakan-gerakan kegiatan yang ada di luar, gitu. Sempat diledekin sih dulu, buat apa beli kamera mahal-mahal, yang difoto kok pemulung dan segala macam gitu, tapi di situ kekuatan kita belajar menangkap itu tadi, momen gitu ya, terus sense of apa istilahnya, mungkin bisa dibilang gitu ya, sense of art fotografi gitu ya. Cuma sekian detik kok itu momen itu bisa hilang gitu, gitu. Nah, dalam kaitan itu, kalau toh memang mau, saya sarankan juga pemilihan lensa aja kali. Kita pakai yang kit, mau cari aman ya, ya ada yang standar 70-300 atau 70-200. Supaya ya itu kita dapat fokus, kita dapat zoomnya yang sesuai dengan itu. Tapi ada satu hal yang menarik, resiko setiap fotografer human interest itu kendalanya pasti di pihak keamanan, mau security, mau polisi, atau bahkan dari orang-orang yang merasa tidak suka kalau kita foto. Iya, karena subjek kita itu adalah makhluk hidup ya. Iya. Nah, ketika ada kendala di situ, saya menyarankan pakai teori minta maaf daripada minta izin duluan. Gitu. Jadi ambil dulu aja. Kalau tuh nanti ditegur, baru kita minta maaf. Tapi kita nggak kehilangan momen. Tujuannya seperti itu. Itu tuh kuncinya foto human interest. Saya sering ditegur sama mereka, bahkan beberapa momen saya pernah dilepaskan gitu. Gimana caranya kita? Dan itu dengan format kita film itu kira-kira dapat nggak ya gitu? Karena kita nggak bisa lihat di sini preview kan kayak gitu kan? Lihat gitu ya. Kalau dulu apaan over nih. Kan gitu, apa under kan kayak gitu kan? Sementara di sini sudah digital, dia pakai light meter kan kayak gitu. Posisinya dia harus di tengah. Tapi kan dalam keadaan momen kayak gitu kita udah nggak bisa lagi. Jadi sebenarnya nih kalau saya nangkep, apa? Sebenarnya fotografer zaman dulu skillnya luar biasa ya, dibanding maksudnya luar biasa dalam artian sekarang kan jepret lihat gitu, bisa lihat, bisa hapus gitu ya. Kalau dulu mungkin kita masih membayangkan nih seperti apa sih foto kita gitu ya. Tapi itu asiknya di situ, sama aja kayak kalau kita mancing kan gitu. Ini pelampung kita dimakan apa enggak gitu? Iya benar-benar. Digigit apa enggak kan gitu? Nah, itulah kepuasan batinnya seperti itu. Pada saat dari hunting menuju kita mau ke lab gitu. Di situ dakdikduknya tuh asing di situ. Jadi sebenarnya apa ya, dari prosesnya aja udah, kalau bahasa saya udah ketar-ketir nih, jadi enggak gitu ya. Sesuai harapan dan, kita enggak. Memang asik sih di situ kan kayak gitu. Prosesnya justru yang lebih mungkin lebih mengasihkan dibanding hasilnya. Walaupun memang hasilnya juga adalah satu tujuan utama gitu. Betul. Oke, Pak. Berarti kan sudah cukup lama lah Palang Melintang di dunia fotografi. Nah, artinya sudah tahu manis asin, asam garam lah istilahnya. Bagaimana sih perkembangan dunia fotografi di khususnya di tanah air ini? Ada nggak sih sebenarnya hal yang menarik mungkin, atau sesuatu yang tidak bisa dilupakan gitu di dalam berfotografi ini? Dan juga mungkin apa sih arti fotografi buat seorang Hendra Lesmana ini gitu, di dalam kehidupan Hendra Lesmana ini? Kalau dibilang arti, sekarang aku sudah menjadikan ini sebagai profesi. Dapur saya yang lain di dibandingkan dengan dapur-dapur yang lain yang saya miliki, kegiatan bisnis saya, fotografi adalah luapan bagaimana saya bisa menceritakan dan menerjemahkan ide-ide saya. Karena sekarang saya lagi fokus untuk memotret fotografi portrait gitu. Karena ekspresi baik itu hewan atau apapun lah manusia itu yang memang memiliki tantangan tersendiri. Fotografi salah satu jalan hidup saya, sehingga saya bisa memiliki apa yang saya inginkan. Dalam arti gini, aku ingin memotret ini nih kan gitu. Nah, itu campuran ide dengan teknik fotografi segala macam, ketika hasilnya wow, itu kepuasan. Oke, Opa Hendra, tadi kan bahwa arti fotografi itu buat seorang Hendra Lesmana berarti begitu dalam ya. Artinya selain juga kita mungkin tadi Opa Hendra sampaikan berkreasi juga mungkin menjadi sesuatu penunjang sisi finansial lah, itu betul, juga betul. Seperti itu ya. Artinya dengan profesi fotografi artinya teman-teman di luar sana juga bukan sesuatu yang tidak menjanjikan gitu. Fotografi juga adalah suatu hal yang luar biasa gitu ya, apalagi sekarang
ditunjang dengan peralatan yang sudah sangat lengkap lah dibandingkan dengan zaman Pak Hendra dulu yang kamera film mau cuci cetak aja bisa berapa lama gitu ya. Sekarang tinggal foto jepret jadi cetak gitu, edit sedikit lah cetak gitu ya. Artinya ya perjalanan fotografi itu sudah semakin singkat gitu seperti itu. Nah Opa, ini kayaknya penting banget nih buat saya sendiri terutama gitu ya, dan juga mungkin rekan-rekan fotografi, rekan-rekan Creative Channel yang tertarik ke bidang dunia fotografi, khususnya mungkin juga para pemula yang mau beranjak ke dunia profesi yang lebih serius. Apa sih sebenarnya tips gitu ya, atau hal-hal apa sih yang harus diperhatikan ketika kita memilih sebagai seorang fotografer? Pertama, foto aja semuanya. Kalau dari saya pribadi, awali dengan foto-foto human interest. Anda hunting keluar ke pasar segala macam, sehingga sebagai fotografer nanti Anda sudah punya mental yang kuat gitu. Karena aku tuh dikenal galak sama model kayak gitu, karena memang basicku dari luar kan kayak gitu kan. Sebenarnya mungkin bukan galak ya Pak Hendra, tapi kalau saya lihat mungkin lebih ke tegas dan disiplin. Ya karena bagaimanapun segala macam profesi kalau tidak punya modal itu kayaknya ya tidak akan jadi sesuatu gitu ya Pak Hendra. Iya juga sih, tapi memang abis kata model ya, Opa tuh katanya galak kalau lagi foto kan kayak gitu. Padahal setelah pemotretan kita cair, saya punya prinsip bahwa aku ingin memberikan sesuatu yang terbaik sama kamu dan itu tidak bisa main-main. Yeah. Siapapun objek yang aku foto, kan betul. Gitu. Terutama untuk model, saya tuh sangat tegas dan memang aku dikenal galak sama model gitu. Mau yang kecil, yang remaja, yang dewasa gitu. Tapi ketika ngeliat hasilnya, oh ini ya gitu. Padahal pada saat saya melakukan komunikasi sama mereka yang mereka anggap itu galak, saya ingin meng-create apa ekspresi dia kan itu pasti dia dong ada sesuatu dari eksternal kan pasti akan merubah secara psikis dan ekspresi wajah kan pasti akan berubah. Sebenarnya itu trik saya untuk memotret gitu. Jadi ada aksi, ada reaksi. Momen itu yang saya tangkap kan gitu. Iya, tujuannya seperti itu. Walaupun underline-nya adalah disiplin. Betul. Selain itu, aku bilang bahwa sama teman-teman, kalau kamu mau jadi fotografer kan pada bingung nih. Alat dulu apa skill dulu kan kayak gitu. Yang penting bagi saya kalau Anda ingin menjadi seorang fotografer, pilihannya cuma dua, profesional atau seniman. Ketika anda sudah menyatakan bahwa diri Anda profesional, Anda cuma punya satu keinginan Anda bisa tercapai itu, Anda cuma bisa ngasih saran ke mereka. Selebihnya itu adalah bagaimana Anda mengikuti keinginan klien. Nah, lo harus begini hari ini. Boleh aja saran-saran seperti itu, tapi ya pastinya. Saran foto klien itu yang memang harus kita pegang. Itu sih saran. Jadi ada istilah pembeli itu adalah raja. Ya. Itu adalah pegangan siapapun orangnya. Kalau Anda sudah memutuskan gitu ya. Profesional gitu, termasuk saya gitu. Walaupun sebagai seniman kita greget, pastinya kan itu disarankan saja kepada klien, tapi biar klien yang memutuskan. Pondok-pondok, kan kayak gitu. Idealisme enggak ada gitu. Ini akan bagus begini, Bu. Mbak ini segala macam. Dari klien kan beda. Betul. Taste kita sama mereka kan beda. Kepentingannya juga pasti beda. Dan kita harus patuh terhadap aturan main itu. Jadi mungkin catatannya itu ketika kita memilih sebagai profesional, ya namanya juga profesi ya. Kita harus melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita pasti, terhadap klien kita. Pasti. Itu mau kita bilang, aduh ini bukan gua banget ya, apa namanya, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Karena itu memang tuntutan klien kita gitu. Tetapi kalau kita bicara kita mau jadi seorang, apa ya, lebih ke seniman lah kategorinya begitu ya. Artinya kita bebas melakukan fotografi mau seperti apapun. Betul. Seperti itu ya Opa Hendra. Betul. Oke, semakin menarik sahabat fotografi, sahabat Creative Channel. Cuman mungkin ini juga Opa Hendra sangat padat jadwalnya, jadi kita tidak punya cukup banyak waktu. Artinya mungkin saya sih berharap beliau juga nanti ada kesempatan berikutnya untuk kita membahas fotografi di sisi yang lebih luas gitu. Artinya, tapi setidaknya kita hari ini sudah cukup mengenal sosok seorang Hendra Lesmana itu sebenarnya siapa sih gitu ya. Ya beliau tadi sudah sampaikan dari mulai kapan dia menekuni fotografi, pernah juga sebagai
apa namanya profesi di jurnalistik lebih kurang seperti itu, di beberapa media mungkin nasional juga, terus sekarang masih aktif sebagai ya penggiat, kalau saya bilang sih penggiat fotografi, karena memang beliau ini masuk di segala lini gitu, di segala bidang gitu ya, sebagai pembicara iya, sebagai praktisi iya gitu. Jadi artinya saya mungkin lebih tepat menyampaikan ke beliau itu adalah seorang penggiat fotografi. Sangat aktif lah saya bilang, karena saya lihat juga sosial medianya beliau ini tiap hari mungkin, tiap minggu, tiap bulan itu selalu aja ada posting, baik itu karya maupun kegiatan yang melibatkan beliau itu, seperti itu. Terakhir mungkin Opa di dalam perjalanan fotografi Opa Hendra, ya, ada nggak sih momen yang sangat menarik atau mungkin momen yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang nih, dari mulai dulu kan tahun 80 kan udah cukup lama ya, sampai sekarang di 2020 ini, ada nggak sih momen yang spesial yang memang aduh gua nggak bisa lupain di momen ini gitu dalam fotografi? Waktu itu saya ketemu musisi namanya Idang Rasidi. Ketika saya mau waktu itu dia kolaborasi sama Ikke Nurjana dan saya keinginan untuk apa ya, memotret beliau. Jadi pada saat kita bincang-bincang dulu, aku mau bikin begini nih, kan kayak gitu. Itu datang anak kecil berdua, kalau nggak salah itu dia kakak adik gitu ya. Dan dia menangis, dan dia mengabarkan bahwa orang tuanya itu wafat, gitu. Dan itu sudah diskusi si Idang itu mengatakan mana? Itu tuh ibunya itu udah jenazah itu udah dalam keadaan udah tidak wajar karena sudah 2 hari tidak diurus kan kayak gitu, dan karena letaknya cukup jauh, ada di bukit-bukit di salah satu tempat di Bogor gitu. Kayak apa ya, sudah dramanya itu sudah ada semut dan segala macam. Di sini saya mengcapture foto itu. Dan sengaja foto itu sampai detik ini nggak akan saya keluarkan karena memang itu touching banget. Jadi kebayang dong anak kecil datang ke kita, terus kita jelasin bahwa ibu sudah tidak ada, terus dia bilang, Idang bilang ngomong bahwa itu ibunya sudah nggak ada, enggak ibu lagi tidur, gitu. Kondisi seperti itu yang wow banget lah bagi saya. Yang kedua yang paling parah itu jadi sorry opa potong, itu berarti ya tadi kita bicara momen ya di situ momen yang memang ya maaf mungkin ini bisa dibilang tragis gitu dan opa bisa berhasil mengcapture itu dalam sebuah karya. Yang sebenarnya sih yang juga lebih menyayat itu ya ketika meliput demo di mana dulu aparat rejim sebelumnya itu kan nggak pernah mau tahu kan gitu kan, lu mau wartawan kayak lu mau siapa kayak segala macam, pokoknya tentang nah itu melenceng dikit ajar, gitu. Dan sempat kaki saya kena serempetan peluru dan itu sehingga saya harus bohong di rumah bahwa saya ada liputan di tempat lain padahal saya lagi ada di rumah sakit, itu aja sih. Itu istilahnya resiko profesi jurnalis, mungkin dia lebih ke jurnalis itu Yang terakhir nih pengalaman yang menarik itu ketika saya harus motret sebuah perusahaan di Lampung, di mana saya harus naik ke atas karena saya ingin, dulu kan belum ada drone kan gitu, saya harus naik ke atas. Sampai di atas tuh saya sadar bahwa besi itu karatan dan itu mau jatuh kan gitu, mau patah. Ibarat kita nih ya disitulah kita boros-boros doa kan kayak gitu kan. Karena kebayang kalau kita jatuh dari besi 20 meter itu ya nggak tahu lah resikonya kayak apa. Dan anehnya sampai di bawah besi itu baru jatuh. Di situ saya bilang bahwa apapun yang kreatif ya, apapun yang Anda lakukan, saya menekankan bahwa doa adalah yang utama. Betul. Baik buat peralatan Anda maupun buat diri Anda. Kayaknya itu aja deh pesan saya buat gitu ya, teman-teman Oke. Jadi ya selain juga secara logika manusia itu kita perkirakan berjalan dengan normal baik tetapi alangkah baiknya ya kita mengawali dengan doa. Bahwa yang di atas itu kan kita juga harus ada konektivitas dengan baik gitu Betul. Salah satunya adalah tadi momen di mana Opa Hendra ini memotret di ketinggian. Kalau tanpa campur tangan yang di atas ya artinya kan sudah selesai gitu ya. Tapi itu adalah ya hikmahnya lah. Apapun kita menjalani profesi apa, bersyukur itu adalah suatu hal yang wajib mungkin ya Opa dilakukan. Oke, Opa Hendra.
sahabat kreatif, sahabat fotografi, dimanapun Anda berada, kayaknya kalau ngobrol sama beliau ini nggak bakalan habis-habis gitu ya. Bisa 7 hari 7 malam juga nggak cukup kayaknya. Kalau ngobrol sama beliau yang satu ini, karena bagaimanapun juga saya banyak belajar dari seorang Hendra Lesmana juga tentang fotografi. Mengawali, saya juga seneng dulu, seneng memotret itu sebenarnya karena apa ya, diracuni beliau ini gitu. Untuk kebatam dulu kita ya. Iya, gitu, iya. Jadi ya, bagaimanapun sosok Pak Hendra ini buat saya juga sebagai inspirator sampai hari ini. Jadi karya-karya beliau juga selalu menginspirasi karya saya. Walaupun ya jauh lah istilahnya kalau dibandingkan, saya masih tetap belajar. Makanya ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Setelah sekian tahun kita tidak ketemu ya, Pak. Iya, iya. Di Batam itu. Akhirnya dipertemukan di Kota Kembang, Bandung. Hari ini. Dan saya sih berharap akan bisa mewawancarai beliau lagi di edisi berikutnya. Tetapi untuk edisi kali ini mungkin kita cukup sekian dulu, karena sudah banyak hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Hendra terkait dengan dia tadi. Sebenarnya siapa sih seorang Hendra Lesmana ini? Jadi kita kan kenal bahwa beliau ini sering workshop di mana-mana, memberikan training fotografi di mana-mana. Tetapi kita tidak cukup mengenal beliau sampai pada akhirnya hanya di O Creative Channel mungkin beliau membicarakan tadi ada 3 hal menarik yang momen yang beliau sampai sekarang katanya tidak bisa lupakan momen itu. Gitu. Jadi ini satu kesempatan yang luar biasa buat O Creative Channel. Terima kasih, yeah. Pak Hendra, sukses selalu. Ya, Pak. Jadi jangan O Creative harus selalu kreatif. Siap. Oke, okay. Pemirsa, sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap jaga kreativitas Anda bersama O Creative Channel. Salam fotografi. Salam fotografi. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, sampai di sini dulu edisi kita kali ini. Semoga obrolan kita hari ini dengan Opa Hendra Lesmana memberikan suatu wawasan, pengetahuan, informasi positif buat kita untuk terus selalu semangat berkreasi. Apapun itu kreasinya, yang penting positif. Mau fotografi, seni, kreativitas, dan banyak kreativitas kita yang bisa kita gali untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang selalu berkreasi. Jangan lupa juga terus pantengin O Creative Channel-nya, karena kita juga akan selalu terus berbagi cerita dan hal menarik tentang seputar dunia fotografi, seni, dan kreativitas. Yang belum subscribe, silakan subscribe, karena O Creative Channel akan selalu berbagi semangat untuk kita selalu tetap terus berkreasi. Terima kasih, semangat, tetap kreatif, dan sampai jumpa.